di pintu. Di pintu Sumbang. Jangan nyanyi Sumbang. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang loceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Ustaz Poci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol loceng tu untuk notification. Penyanyi Ifah Raziah akui kurang senang dengan komen yang diberikan oleh guru vokal Syafiq Ervin mengenai teknik nyanyiannya sewaktu membawakan lagu Di Pintu Syurga di program realiti terbaru Terpaling Juara. Menurut Ifah Raziah, penurunan kemampuan vokal sebenarnya merupakan perkara biasa, lebih-lebih lagi apabila seseorang penyanyi itu sudah pun meningkat usia. Kau siapa nak sound-sound aku ni nyanyi sumbang ke apa? Aku tak kenal pun kau dalam industri ini. Umur aku pun dah dekat 50 tahun, memanglah suara kadang-kadang kelaut sikit. Kau suruh mak kau nyanyi, aku nak tengok. Semua artis akan lalui fasa ini apabila diorang sudah berumur, baik Hollywood, Hollywood atau Greenwood. Semua yang dulu suara high pitch tak akan dapat suara macam 20-30 tahun yang lalu, tulisnya. Luahan tersebut dikongsikan sendiri oleh Ifa menerusi ruangan komen di posting Instagram Syafiq. Malah Ifa juga turut merasakan komen tersebut seperti tidak adil, lebih-lebih lagi apabila membanding-bandingkan kemampuan penyanyi lama dan baru. So, respectlah sikit kami yang tua ni. Nak compare dengan budak-budak muda, memanglah kami tak mampu nak lawan. Kau yang muda pun suara ke mana, aku nak tengok suara kau masa kau umur 50 nanti. Kau tunggu masa tu akan tiba, jelasnya lagi. Pada masa yang sama, penyanyi ini juga menyifatkan penglibatannya di program tersebut hanyalah sekadar suka-suka dan bukannya untuk mengejar kemenangan. Aku masuk pertandingan ini pun suka-suka je, bukan pasal duit. Setakat RM100,000 tu aku pun ada. Tak payahlah nak kutuk-kutuk, kita hidup ni santai-santai je. Apa yang masalah sangat pada kau kalau aku sumbang? Kalau aku tersingkir pun, aku tetap Ifah Raziah. Terdahulu, Syafiq telah memuat naik video reaksi penuhnya terhadap nyanyian Ifah yang dikatakan agak sumbang sewaktu menyanyikan lagu dendangan penyanyi terkenal Dayang Nur Faizah. Di pintu sumbang. Jangan nyanyi sumbang. Okey, saya tak tahu dia nangis betul ke nangis tipu ni. Esakan tu, tapi kita tak nampak air mata yang mengalir. Saya tak faham, mungkin itu feel ke apa ke, saya tak tahu. Tapi tak kisahlah, nangis betul ke nangis tipu ke, satu je cara dia. Kita memang elakkan orang menyanyi menangis time menyanyi, ya. Kita elakkan benda tu. Tapi kalau you choose untuk menyanyi juga, untuk nangis juga, it's up to you. But jangan jadikan alasan menangis tu menyebabkan kau tak dapat accurate pitch next tu. Okay? Sebab kita tahu dah, satu, kita elakkan orang menangis time nyanyi. Kita tak nak ada masalah, orang akan guna alasan itu. Ada penyanyi yang dia nangis tapi pitch dia masih tepat. Itu tak apa. Kan? Kalau awak rasa awak tak mampu untuk pergi pitch yang tepat, jangan nangis. Tahan. Ha, sembang tu. Ya, atas sikit lagi. Tapi flute tu sedap betul. Ha? Flute ni sedap. Ifah Raziah. Feel lagu ni sampai because of flute tu. Okay, flute itu membantu daripada opening sampai closing. Dia membawa peranan yang sangat penting yang untuk membawa emosi kepada pendengar-pendengar ni. Saya tak dapat bayangkan kalau tak ada flute tu di atas pentas. Okey, dengan tak semestinya kita kena nangis baru orang rasa yang tengah sedih ni. Terima kasih korang sudi tengok video aku. Ha, kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye.